Assalamualaikum, saya Raisa Aulia. Kali ini saya akan tadarus Al-Quran membacakan surah Al-Maun berserta artinya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bittin fazalika allazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dari tiupan dan bisikannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Kita bersaksi atas kebenaran Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Cika Putri. Hari ini saya dan mama saya akan membaca surat Al-Maun beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Shadaqallahul Azim. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Zara. Saya akan membacakan surat Al-Maun beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak mengajurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampak-nampakkan riya
dan enggan untuk memberi bantuan. Shadaqallahul azim. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lisaudina. Sekarang saya akan membacakan surat Al-Ma'un beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'una lamaun. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang mengharadik anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi makan terhadap orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yang mereka itu lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang menampakkan riya dan segan memberi bantuan atau pertolongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zubir Fadilah. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bamakarti dari kelas 4 CB 05 pagi. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Ma'un beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardikan anak yatim. Ketiga, wala yauddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Keempat, fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat. Kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang melalaikan terhadap sholatnya. 6. Alladzina hum yuraun. Artinya, yang berbuat riya. 7. Wayamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan memberikan bantuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raisi Al-Faraji. Saya akan membaca surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi ya'uddul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin wa ghayril lil muslimin.
salli allazina an salati imsa'un allazina umyura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jara Gustina, saya kelas 4. Hari ini saya akan membaca surat Al-Ma'un beserta artinya. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fazalikal lazi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menolak hak anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakakanlah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan terhadap salatnya. Allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang menampak-nampakkan riya. Wa yamnaunan ma'un, dan enggan untuk memberi bantuan. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelas 4. Saya akan membacakan tentang virus corona. Virus corona adalah virus berbahaya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar penyebaran virus corona tidak menyebar dengan luas. Masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Teman-teman, mari kita terapkan 3M. Tepuk corona, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fazalikallazi yadu'ul yatim. Walayahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang membaca surat Al-Ma'un beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yanaunal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Maka kecelakakanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampak-nampakannya atau riya dengan enggan memberi bantuan.
Sekadar Allah lazim sekian membaca surat Al-Ma'un beserta artinya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Falah. Saya akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampak-nampakannya dan enggan untuk memberi bantuan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina. Saya ingin membacakan surat Al-Ma'un. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allaitan lazi yukazzibu biddi fadzalikal lazi ya'uddu 'alaihim wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin wala yulil salli alladzina an sholatihim sa'un alladzina yu'un ayanaun ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino dari SDN Cengkareng Barat 05 pagi. Saya ingin menceritakan COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyebar ke tubuh orang. Kita jangan panik. Mari kita melakukan 5M. Yang ke-1, memakai masker. Ke-2, mencuci tangan. Ke-3, menjaga jarak. Ke-4, menjauhi keramaian. Ke-5, membatasi mobilitas. Mari kita bertepuk tangan COVID-19. Ke-1, pakai masker. Ke-2, mencuci tangan. Ke-3, menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sa'ur alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaira Yupanaras. Saya akan membaca surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustai agama? Fadzalikala di yadu una ta'im. Itu orang yang mendidik anak yatim. Walaya hukum
miskin, dan tidak mengunjungi, mengunjukkan, memberi makan orang miskin. Fawalu limutolin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Ladinahum kholatihim sahun. Yang merapakan itulah lalat dan salatnya. Ladinahum yuro'una, yaitu orang-orang yang menampak riya. Wayamna'un, dan mengendarakan memberi pertolongan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelas 4. Saya akan membacakan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak mengajurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampaknya dan dengan untuk memberi bantuan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul. Saya akan membacakan surat Al-Maun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bittin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan terhadap orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampak-nampakkan riya dan enggan untuk memberi bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.